Hari ini saya akan kongsikan tips dan panduan untuk berjaya semasa temu duga. Menghadiri temu duga selalunya memang akan buat kita rasa kecut perut tau, walaupun kita ni dah banyak kali pergi. Tapi buat adik-adik yang masih tak tahu cara yang betul untuk menghadiri temu duga ni, dekat sini saya ada beberapa tips yang simple untuk dikongsikan kepada anda semua. Apa yang patut hampa lakukan sebelum hampa menghadiri temu duga? Yang pertama, buat kajian dan sediakan maklumat dan praktiskan diri. Rancang perjalanan ke tempat temu duga. Sediakan segala dokumen, portfolio dan jangan lupa untuk bawa sebatang pen. Semasa temu duga, yang pertama, beri salam dan hormati ahli panel. Yang kedua, kalau boleh tanyalah soalan yang bernas. Yang ketiga, hampa perlu ambil masa untuk menjawab soalan yang diberikan oleh panel. Okay, dekat sini saya hanya bagi ringkasan tips sahaja, tapi kalau hampa nak tahu lagi detail boleh layari kami di www.ruangcikgu.com. Di situ hampa boleh layari kelas komunikasi persediaan sebelum dan semasa temu duga. Dan anda akan mempelajari pelbagai topik yang akan dikongsikan. Okey, selamat mencuba.